Pak Dharma, kamu kok di sini? Saya tuh tadi nemuin anak kecil di pinggir jalan dan dia tuh sakit perut. Terus itu tuh gara-gara minum es, Pak. Dek. Bapak ingin cerita sama kamu. Tapi Bapak mohon, jangan sampai ada yang tahu. Kecuali kamu. Iya, Pak. Malam itu, keadaan Bapak tuh lagi hancur, sehancur-hancurnya, Dek. Karena Bapak baru saja kehilangan anak dan istri Bapak akibat kecelakaan. Kenapa ini? Tiba-tiba motor itu nabrak Bapak, Dek. Bapak gak sempat lihat mereka. Dan Bapak gak nyangka kecelakaan itu akan terjadi. Dan kejadian itu begitu cepat, Dek. Astagfirullahaladzim. Bayi. Ada bayi. Jadi Bapak selama ini nyimpen itu sendiri? Pak. Kedua orang tua bayi ini sudah meninggal dunia, Pak. Saya harap Bapak bisa merawatnya dengan baik. Pak, jadi Rehan anak pertama yang Bapak adopsi? Iya, Dek. Karena Rehan lah. Bapak jadi membangun rumah singgah ini. Dan Bapak jadi ingin membantu banyak anak-anak lagi. Makasih banyak ya, Bang. Iya. Datang lagi. Makasih ya. Siap. Yuk. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Bang. Jual es batu. Iya, Bang, jual es batu dong. Maaf ya, hah? Sekilo berapa? Kok sama mahal, 1.000 aja sekilo, Bang. 1.000? Beneran? Iya. Yaudah, kalau gitu saya minta 10 kilo. Oh, siap. Bentar ya, Bang, ya. Murah amat, bisa jadi langganan ini. Sesuai permintaan, ya, 10 kilo. 10 kilo? Yoi. Nih mas, gak apa-apa ya kalau jadi langganan nih. Ih, boleh banget, Bang, iya. Makasih ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Datang lagi, Bang. Iya. Bos, pelanggan kita makin banyak nih, Bos. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita pakai air dalam terus bakalan aman gak ya, Bos? Bos. Lu kalau ngomong itu pelan-pelan. Kalau karyawan di dalam tahu gimana lu? Masih aja mikirin orang, udah gak peduli, orang sakit juga. Siapa? Lagi pula kan gak ada bukti kan? Udah yang penting sekarang, kita itu udah untung 200%. Ngerti lo? Ngerti bos, maaf. Anita, pertama-tama kau masukin beberapa butir kopi ke sini. Ini namanya manual grinder, oke? Okay? Habis itu kamu putar, kamu giling sampai halus. Nah, kayak gini nih. Habis itu kamu masukin yang halus ini ke sini. Kena nomor 405 ya, Mas? Lama banget sih, bikin minum satu doang. Maaf ya, Mas. Weh, jalan pakai mata dong. Tumpah tuh es gua. Lu apa-apaan jangan pakai nyolot dong. Santai, bro.
Kok jadi lu yang nyolo sih? Udah jelas-jelas lu yang salah. Gua kan lagi mau barang. Listrik lu. Woi! Lu bisa gak? Gua cari ibu di kafe gua. Gak usah ikut campur. Billy! Billy! Sini lo. Pak Billy, Pak Ruli, tolong. Tio sama anak-anak sakit. Sakit perut. Terus abis itu badan mereka panas. Tolong, cepetan. Kok kompakan sih sakit, Pak De? Pak Ruli, ayo. Ayo, cepetan. Ayo, ayo, ayo. Awas lo, eh! Cabut lo. Pak, selain Dea, siapa lagi yang tahu masalah ini, Pak? Ada apa, Beno? Ada apa, Beno? Tio sama Vika dan lain-lain lagi sakit perut, Pak. Sakit perut? Beno kan cuma sakit perut. Kenapa kamu panik banget? Ya, tapi mereka semua badannya panas banget. Pak, gimana dong, Pak? Ayo, ayo, deh. Ayo, ayo. Ayo, ayo kita samperin. Wasi! Astagfirullahaladzim. Roh, ambil kunci, Roh. Iya, ayo cepat. Iya, Pak. Kalian bertiga, terus ya, Beno, bantu saudara-saudara kalian masuk ke rumah mobil. Iya, Pak. Ayo, ya, ayo, kita ke rumah sakit. Ayo. Mas, stop, ke rumah saya. Dah, stop. Makasih ya, Mas, sesuai aplikasi kan? Iya. Yeah. Nih, makasih ya. Bentar, Pak. Tambahannya mana nih? Gak ada di tren saya, Bang. Gak ada. Masa gak ada uang receh sih? Pelit banget lo, duit segitu doang. Mas jangan sembarangan ya Mas ngomongnya. Udah mana? Mana kemana dikit? Pelit banget. Lo kalau berani jangan sama cewek. Oh siapa lo, ha? Mas, tolongin saya. Tadi saya udah bayar pakai aplikasi. Cuman dia meminta lebih. Dia marah-marahin saya, Mas. Ya udah, Mam, pergi aja. Hei! Lu cari lawanan sebanding dong. Ah, gua hajar lu. Bah! Kenapa tuh anak? Woi, gimana sih? Jalan lihat dong. Ya mas, maaf ya mas ya. Mendingan lu kabur deh. Dek, kamu kenapa dek? Perut saya sakit banget, Kak. Perutnya sakit? Iya. Badan kamu kok panas sih, Dek? Muka kamu juga pucet. Kamu mau gak kakak antar ke rumah sakit? Biar kamu sembuh. Sabar ya, Dek. Suster! Jadi saya bawa anak kecil ini, Suster. Dan dia meringis kesakitan gara-gara minum es. Saya tolong bantuin ya, Suster. Biar kami periksa. Masnya silakan ke bagian admin dulu. Oh, iya. Rehan? Pak Dharma? Kamu kok di sini? Saya tuh tadi nemuin anak kecil di pinggir jalan. Dan dia tuh sakit perut. Terus itu tuh gara-gara minum es, Pak. Dan saya takut dia keracunan, makanya saya bawa ke sini. Ya. Bapak sendiri, kenapa di sini? Ya ampun, kita juga habis nganterin Vika, Tio, Jupri, sama Siska. Mereka juga sakit perut. Hah? Kok sama sih? Pokoknya kita harus lidikin, Pak. Ini ada yang mencurigakan. Iya, boleh tolong anterin gue ke kamar anak-anak gak? Gue pengen lihat mereka. Iya, Dia. Bentar ya, Pak. Iya. Terima kasih banyak ya. Besok kalau kamu butuh es, langsung aja ke sini. Iya, siap, Pak. Iya, hati-hati. Iya. Kenapa muka lu begitu? Ini bos, ada bocah sok jagoan bos. Dan gue balas rasanya bos. Lu berantem sama bocah aja kalah lu. Ikut gue masuk ke dalam. Ikut! Bondan,
Iya, bos. Wanto. Ya, bos. Kalian berdua harus ingat. Nanti malam, jadwal kalian berdua untuk ambil air danau. Ya, bos. Jangan sampai ada orang yang tahu. Siap, bos. Kalian teh kenapa sih sakitnya bisa barengan gini? Ibu pulang pada nggak ada, coba. Minum pelan-pelan. Anak-anak, kalian dengerin bapak ya. Bapak nggak mau kalian ini jajan sembarangan lagi. Mau makanan, mau minuman, pokoknya nggak boleh. Ya? Iya, ya, Pak. Kalau kalian mau sakit lagi kayak gini, mau? Enggak, Pak. Dengerin apa kata Pak Dharma ya. Awas loh, kalau Bu Asi lihat kalian jajan sembarangan. Jangan ya, kan Bu Asi teh khawatir, atuh. Asi? Iya, Pak. Awasi anak-anak ya. Iya, Pak. Ajak istirahat anak-anak. Ayo. Iya. Masih mau minum nggak? Yuk minum obatnya ya. Jangan lupa loh. Sakit buat lu. Ya ampun, nah. Kau pada udah minum obat loh. Masih juga sakit. Tahu, ini panas kamu tinggi sekali loh. Ya ampun, Dito. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Belum kok, dikit lagi, Tok. Kita aja. Ah, ini apaan sih aku lagi sibuk kayak gini pakai telepon-telepon segala. Ya, halo. Halo, Mas. Mas. Dito sakit perut, Mas. Ah, sakit perut? Kamu tinggal kasih obat aja, udah langsung sembuh kok. Mas, tapi ini demamnya gak hilang-hilang, Mas. Dan sakit perutnya gak hilang-hilang dari tadi. Aku bawa ke dokter ya, Mas. Terserah kamu deh, pokoknya kamu bawa aja ke rumah sakit. Aku yakin juga pasti sembuh kok. Udah ya, aku lagi sibuk. Mas, halo, Mas. Udah selesai belum? Bentar. Ayo buruan, lama banget sih kerjanya. Udah full. Ayo cepet, buruan.